Bersama saya Gading KNL, semoga kita sehat selalu. Hari ini kami kembali mengabarkan kondisi terkini Kampung Rawang, Kampung Padang Baru, dan beberapa kampung yang berada di Jorong Bukit Lintang dan Jorong Kampung Tabe, Nagari Persiapan Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Selamat menyaksikan. Inilah jalan yang harus kita lalui untuk menuju Kampung Rawang, Jorong Bukit Lintang. Saat ini kita sudah berada di Kampung Baluka Panjang. Di kampung ini terdapat beberapa unit rumah yang mengalami rusak berat. Aktivitas masyarakat korban gempa saat ini masih membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan dan sekaligus membuatkan rumah hunian sementara. Beberapa rumah penduduk di sepanjang jalan ini mengalami kerusakan. Kerusakan rumah penduduk ini bervariasi, mulai dari rusak ringan, sedang, dan sebagian mengalami rusak berat. Saat ini kita sudah berada di Kampung Rawang, Jorong Bukit Lintang. Hampir semua rumah penduduk di tempat ini mengalami kerusakan yang berat. Hanya sebagian kecil saja rumah yang mengalami rusak ringan. Itu pun beberapa rumah kayu.
Pada saat ini salah satu donatur mengunjungi warga untuk membagikan bantuan yang mereka berikan. Adapun jenis bantuan yang mereka berikan, selimut, makanan, beras, dan gula beserta kopi serta kebutuhan harian lainnya. Ya, cukup prihatin lah. Bantuan sebenarnya memang banyak bantuan, tapi mungkin kemarin belum tercapai. Tapi yang utama barangkali bukan masalah makanan, tapi masalah fasilitas. Kalau misalnya air minum, jamban keluarga, dan yang paling penting itu tempat hunian. Karena sampai saat ini kan para korban ini masih menginap di tenda-tenda yang kalau hujan, angin segala macam itu susah untuk berlindung dengan keadaan seperti itu. Jadi harapannya mas kepada donatur janganlah dipusatkan pada bahan makanan saja. Bahan makanan itu sejenak oke. Seminggu dua minggu ini mungkin, tapi setelah itu orang mau kemana lagi? Jadi permasalahan itu. Jadi tidak mungkin mereka akan selalu tinggal di tenda, tidak mungkin. Jadi harus ada pemecahan masalahnya lah. Tidak mungkin dia tinggal di tenda selamanya. Bapak Peri ini putra Malampah dan juga sebagai dosen jurusan biologi di UNAN, tamatan S3 Jerman tahun 2005. Bapak ini beserta istrinya sudah yang keempat kali memberikan bantuan kepada korban gempa maupun yang terdampak di dalam kenagarian Malampah ini. Selain dari bantuan dari keluarganya, beliau juga sebagai penyalur bantuan yang dikumpul dari kampus UNAN. Saat ini masyarakat disibukkan untuk membuat rumah hunian sementara. Bahan pekayuan yang diambil dari bekas reruntuhan bangunan mereka. Untuk pembuatan huntara ini yang menjadi kesulitan bagi masyarakat, bahan untuk dinding dan lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Kampung Rawang, Jorong Ampek, Bukit Bintang. Cuman kami selaku masyarakat mohon bantuan dari pemerintahan kabupaten untuk membangun rumah sementara. Yang kami butuhkan sekarang ini adalah yang pertama GRC 20 keping, atap seng 1 kodi, terus lantai semen 5 sak. Pada kesempatan ini, bantuan juga datang dari komunitas TKBI bersama Altomania, juga memberikan bantuan berupa paket kepada masyarakat di Kampung Rawang ini. Satu, kami dari TKBI Nusantara beserta usaha kami Altomania Sumbar melakukan kerja sosial, kerja sama dalam membantu usaha kita yang ada di Jogok. Dan mudah-mudahan bermanfaat semua dan berkah. Para donatur ini berharap semoga bantuan yang mereka berikan sangat bermanfaat dan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena korban gempa ini. Thank you.
kita akan selalu berdoa semoga saudara-saudara kita ini diberikan kesehatan dan tabah menghadapi bencana ini. Untuk itu marilah kita bantu saudara-saudara kita ini semampu kita agar dapat mengurangi beban yang mereka alami saat ini. Hampir semua warga sangat mengharapkan rumah hunian sementara, walaupun mereka sudah memulainya lebih dulu. Namun kesulitan yang mereka alami sebagian besar untuk dinding dan lantai, sedangkan atap dan pekayuan dapat mereka manfaatkan pekayuan yang reruntuhan bangunan rumah mereka. Hampir semua penduduk yang berada di dua kejorongan ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman yang sudah memberikan bantuan sembako dan logistik selama mereka berada di tenda pengungsian. Yang menjadi persoalan bagi mereka saat ini menyiapkan rumah hunian sementara. Mereka sangat membutuhkan dinding dan lantai.
Kerusakan juga dialami oleh masyarakat Bukit Lintang lainnya, seperti yang dialami oleh Bapak Atasman ini. Seluruh rumah keluarga mereka termasuk rumahnya sendiri mengalami kerusakan yang sangat parah. Untuk saat ini mereka berupaya untuk menyiapkan rumah hunian sementara, dikarenakan tidak beberapa minggu lagi akan memasuki bulan puasa. Kampung Padangaru ini juga mengalami hal yang sama, tidak satu pun rumah penduduk yang dapat ditempati. Semuanya sudah rata dengan tanah. Mereka juga menyiapkan rumah hunian sementara. Walaupun bekayuan yang digunakan saat ini bekayuan bekas, namun mereka berharap ada bantuan dinding dan lantai dari pemerintah agar mereka dapat menyiapkan hunian sementara yang lebih baik. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.